Kita sudah akan persiapkan untuk kita kirim ya teman-teman. Ada VCX Vario 125 berjejer. Ini sudah lumayan lama-lama di inden ya teman-teman. Hari ini kita akan kirim. Nah, unit mobilnya sudah siap. 3 unit mobil. Nah, itu sudah naik berapa unit. Ini akan ke wilayah Sembalun, Sembalia dan wilayah selatan kita kirim hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yusri Vlog. Oke, sahabat Honda dimanapun berada, hari ini di hari Jumat penuh berkah, saya perlihatkan kembali unit yang ready ya, unit yang ready buat sahabat-sahabat Hondaku yang terkhusus di wilayah Lombok. Nah, ini ada unit-unit yang ready, langsung saja perlihatkan ya buat teman-teman. Ini sebagai referensi buat sahabat-sahabat kita yang ada rencana pembelian sepeda motor. Di sini ada Beat Street ya teman-teman. Kemarin saya sudah buat video di gudang utama. Nah, ini gudang belakang, banyak sekali guys tuh. Banyak sekali unitnya. Ada juga yang di sini ada Vario 160 yang ABS. Nah, ini merupakan ciri khas dari tipe ABS, covernya tajam seperti ini. Nah, ini yang tipe CBS, lurus covernya. Ini buat teman-teman sahabat-sahabat kita. Nah, ini ada juga motor cup, motor bebek yang repo, ada tipe repo pit, ada tipe repo X di sini lengkap. Dan ciri khasnya untuk repo fit, velgnya memakai Luigi ya teman-teman. Sementara yang repo X memakai racing, velg racing. Nah, ada juga Supra 125, ada CBR 150 yang warna merah lengkap, ada yang CBR racing merah putih ya. Ini sebagai referensi buat teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada rencana pembelian sepeda motor. Nah, ini kita akan keluarkan juga VCX yang tipe CBS yang warna hitam. Ada beberapa unit VCX yang masih ready yang ada rencana pembelian sepeda motor VCX. Ini saya perlihatkan unitnya guys, warna merah, merahnya merah glossy ya teman-teman. Ada juga warna biru. Nah, ini warna biru, warna hitam, hitamnya hitam glossy. Dan untuk VCX yang tipe ABS juga lengkap di sini guys. Nah, ini warna merahnya ada yang warna merah dop. Ini HSTC. Ini ada juga Scoopy. Ada Genio. Yang tipe CBS ISS. Di gudang utama juga banyak kemarin ya kita buat video. Nah, yang tipe Scoopy tipe Freshtek. Stylish, sporty, dan fashion. Nah, ini kita akan persiapkan unit untuk dikirim hari ini. Ini Vario 125. Memang untuk Vario 125 sangat banyak peminatnya teman-teman. Ini sih kita akan persiapkan untuk hari ini untuk yang Vario 125 nya. Nah, ini di luar kita sudah akan persiapkan untuk kita kirim ya teman-teman. Ada VCX Vario 125 berjejer. Ini sudah lumayan lama-lama di inden ya teman-teman. Hari ini kita akan kirim. Nah, unit mobilnya sudah siap. 3 unit mobil. Nah, itu sudah naik berapa unit. Ini akan ke wilayah Sembalun, Sembalia dan wilayah selatan kita kirim hari ini. Nah, ini kita perlihatkan buat teman-teman sahabat-sahabat. Buat kalian yang lagi inden Vario 125, saya mohon untuk bersabar, insya Allah wajib akan dapat Vario 125. Asalkan teman-teman sahabat-sahabat yang sudah inden Vario 125 akan dapat unitnya di minggu-minggu ini ya. Karena sesuai estimasi, teman-teman harus bersabar, ekstra sabar. Nah, ini
Oke, teman-teman, untuk hari ini hanya ini dulu informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.